memang kalau dulu kan minggu-minggu lalu Mas Arya sempat harus di benar-benar di apa ya papah ya, gitu karena memang nggak ada tenaganya untuk saat ini dia sekarang berdiri dia berusaha berdiri seperti itu. Terus satu lagi respon responnya luar biasa baik saat Mas Tukul misalkan nih ada buka pintu kamar Greg. Biasanya kan dia nggak respon, sekarang respon. Dia nengok ini siapa nih yang masuk gitu. Gitu. Kayak tadi juga ya Mas, kita masuk dia ketawa. Pasti kan saya dia pasti bilang cool. Lumayan ya responnya, responnya ke kanan mau kiri okay. Yang tadinya ke kiri aja kanannya sekarang nggak respon. Apa aja nih selain mungkin selain apa tengokan muka atau misalnya tangan sendiri itu apalagi sih semangat ya semangatnya beliau hari ke hari itu untuk sembuh luar biasa itu sih benar-benar yang apa ya kayak kemauan beliau untuk sembuh luar biasa, semangat beliau untuk sembuh luar biasa karena bagaimanapun juga kesembuhan beliau itu ada di dalam diri beliau sendiri gitu. Jadi emang kita support, perawat support, keluarga support, tapi kalau beliaunya nggak bisa menyemangati diri sendiri ya nggak akan bisa. Tapi alhamdulillahnya beliau penuh semangat untuk sembuh dan itu memang terbukti dari progresnya beliau yang dari hari ke hari meningkat. Kalau makannya sendiri mungkin nih Mas gimana nih? Oke. Untuk makannya sendiri kan tadi sudah saya jelaskan beliau kan sudah bisa mengunyah jadi sudah makan yang halus-halus kayak bubur, jus, terus apa lagi ya Mas ya? Ya itulah buah juga jus mangga ya. Mangga itu beliau sudah bisa dari mulut tapi masih tetap dibantu dari selang NGT jadi dari hidung ke lambung. Pantangan makannya mungkin apa sih Mas? Wah, kalau pantangan makan sih banyak ya Mbak ya, pantangan makannya apa, tapi yang jelas saat ini Mas Tukul masih menjalani program diet dari rumah sakit. Jadi apapun jenis makanannya itu memang saran dari dokter, sudah diatur dari rumah sakit. Mas ini kan dirawat di rumah sakit udah hampir sebulan, terus di rumah juga dirawat dengan ditemani perawat dari rumah sakit. Itu sampai kapan sih perawat menemani Mas Tukul di rumah? Mungkin saya klarifikasi sedikit, itu bukan perawat dari rumah sakit, bukan rumah sakit pun, tapi itu perawat yang kita cari, yang dari rekomendasi rumah sakit. Pasti. Jadi memang untuk saat ini ya masih terus dalam perawatan yang intens. Jadi belum tahu sampai kapan ya. Belum tahu sampai kapan ya. Kita sih pinginnya ya cepat bulan depan selesai ya Mas ya. Udah lari gitu. Udah syuting lagi. Nanti ea lagi gitu. Kita sih pinginnya itu sih. Udah enggak bosan-bosannya. Kalau untuk